Pelaksanaan sholat id di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dijaga oleh aparat bersenjata lengkap. Sekitar 51 personil aparat kepolisian bersenjata lengkap serta aparat TNI dari Kodim 0617 mengamankan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1439 Hijriah tahun 2018 yang dilaksanakan di alun-alun kota Majalengka. Pelaksanaan sholat Idul Fitri kali ini memang agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pengamanan pelaksanaannya pun terbilang ketat guna menjaga kekhusyukan dalam menjalankan ibadah. Dengan tibanya Idul Fitri, tentu beberapa hal yang menjadi ingatan kita. Satu, bahwa setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita kembali kepada fitri, kembali kepada kesucian. Yang kedua, tentu yang harus meningkat adalah ibadah kita. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwarus Pendi, Tribrata TV, salam Tribrata.